aku paling suka ini. Buah. Betul-betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Jumpa lagi dengan saya di Salma Channel. Hari ini saya ke pasar ya teman-teman. Ini saya mau cari buah naga. Buah naganya ama sudah habis ya teman-teman. Sama mau cari bawang merah. Ini suasana di kota Betau ya teman-teman. Suasana di pasar Betau. Ini ada nih buah naga. Coba. Ya, masih banyak orang. Kita beli deh. Udah ini aja. Apa? Mampir ke toko Indo dulu ya, teman-teman. Ini mau beli tempe. Nih. Beli tempe. Tempe, tempe. Tempe satu. Sama beli susu ya. Pagi kok. Pagi. Susu langsung yang sasetan aja. Ini ya, sambal sinti satu saya. Oke, sudah. Kita ini aja belanjanya. Oh, ini aja lah. Nah, itu kamu itu aja, nah. Iya, itu aja. Ini Taiwan lagi turun hujan ya, teman-teman. Ini suhunya lagi turun gini. Sebenarnya gerimis sih enggak besar ya hujannya. Cuman dingin banget. Berpayung semua ini. Kita ini beli ini saya. Ini nih. Oh, kecil banget. Ntar di sana aja. Cari itu. Cari bawang merah.
dari bawang merah ya. Ini satu chinnya itu 65 ya teman-teman. Kalau satu chin di Taiwan itu sedikit, sekitar 600 gram. Kita beli. Ini barang yang tadi saya beli dari pasar ya teman-teman. Tuh banyak banget belanjanya. Ini ada tempe, ada sambal sinti, ini ada aku beli susu, ini susu itu kental manis, ini aku beli bawang merah juga, ini ubi buat si Ama, tuh apa buah ini aku paling suka, ini ya teman-teman, aku paling suka ini buah itu, buah naga. Terus tadi juga mampir ke PX Mart nih, beli susu sama ini yogurt, ini habis yogurtnya nenek tuh. Itu nenekku lagi ya tidur-tiduran gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan saya di Salma Channel. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani dan dilancarkan puasanya ya teman-teman. Hari ini saya baru pulang dari pasar ya teman-teman. Lumayan capek. Ini saya lagi istirahat sebentar ya teman-teman. Sayurannya belum saya masukin ke dalam kulkas. Tadi itu dari pasar, beli sayuran, beli buah-buahan, ke toko Indo juga. Langsung pulangnya itu mampir beli susu sama yogurt ke PX Mart. Hari ini saya nggak masak ya teman-teman. Kemarin tuh baru masak. Hari ini nggak masak karena ada sisa kemarin malam itu ya. Ada anaknya nenek datang ke sini. Kalau setiap hari Kamis itu datang ke sini dan pasti bawa makanan untuk kita makan malam. Itu ada nasi, kayak nasi coklat-coklat gitu warnanya, itu masih. Jadi cuman saya kukus. Stay tune terus ya di video saya. Ini saya mau beresin sayurannya ya teman-teman. Masukin ke kulkas. Ini ya teman-teman, saya mau masukin sayurannya ke dalam kulkas. Ama, ni kan. Cukup jenis ke ma? Ikut je hao le. Kau le lah lo. Hao. Ini nenekku mau suruh aku ngukus ini ya teman-teman. Oke, kita kukus. Ini ya teman-teman tuh, cuman diginiin aja, dipotong-potong, lalu kita cen. Kita kukus. Cen itu bahasa Mandarin. Ini kita kasih ini karena saya mau ngangetin juga, ngangetin ini teman-teman, nasi ini tuh buat makan siangnya anak, karena tadi udah saya kukus dulu yang nasi, terus barusan nenek bilang suruh kukus itu ubi, jadi panas ya. Ya udah, daging aja paling. Ini tempat jemur baju ya teman-teman, kecil secuprit seperti ini ya teman-teman tuh. Hari ini tuh aku ada cuci bajunya nenek, tapi belum sempat aku jemur karena keburu ke pasar. Tuh di luarnya tuh ada ini ya teman-teman. Aku tuh rumah
majikan aku tuh deket dengan kereta ya, dengan stasiun kereta maksudnya tuh. Pas tuh ada lagi ada kereta jalan tuh. Ya, seperti ini. Sekian dulu video dari saya. Next time jumpa lagi dengan video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.